Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stephen Ten di game Grotopia. Oke teman-teman, di video kita kali ini gue bakal kasih tau kalian 5 item yang bisa kalian dapatkan secara gratis teman-teman ya. Di sini kita langsung aja gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke item yang pertama teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, untuk barang yang pertama itu adalah mini Grotopian teman-teman nih. Mini Grotopian yang sedang gue pakai saat ini teman-teman nih, mini Grotopian. Nah, untuk mini Grotopian ini sebenarnya tidak ada efeknya teman-teman, bisa kita lihat sini ya nih. Tidak ada efeknya kawan-kawan. Nah, untuk mini Grotopian ini teman-teman kalian bisa dapetin kalau misalnya akun kalian itu umurnya udah 1 tahun teman-teman ya. Nah, cara ngeceknya gimana sih bang? Oke nih, cara ngeceknya itu dari sini guys. Kalian tinggal ke info akun kalian, abis itu kalian tinggal ke pojok paling bawah nih guys ya, paling bawah. Di sini kalian bisa cek sendiri guys, this akun was created nih guys ya. Nah, 1 tahun itu berarti 365 hari teman-teman. Jadi paling enggak kalian harus akunnya ini dibuat selama 365 hari yang lalu teman-teman gitu ya. Nah, kalau selain itu teman-teman kalian juga harus levelnya 50 teman-teman biar bisa mendapatkan mini Grotopian ini teman-teman gitu. Ini untuk barang pertama, menurut gue ini kece banget teman-teman, lumayan bagus nih. Untuk pukulannya sendiri tidak ada efek teman-teman, tapi ini cukup bagus sih. Dan harganya ini cukup murah, 3-5 well setahu gue. Dan ya ini tidak ada efeknya, jadi ya lumayan sih bagus guys, 3-5 well murah juga teman-teman ya. Jadi kita langsung aja lanjut ke barang yang kedua teman-teman, let's go. Oke teman-teman, untuk barang yang kedua adalah Miniu teman-teman ya nih. Pasti kalian banyak yang udah tahu lah Miniu ini apa ya teman-teman ya. Nah, Miniu ini adalah dia itu kayak pet teman-teman, pet itu, tapi Miniu ini dia itu mengikuti kayak avatar yang sedang kita pakai nih guys ya. Contohnya nih, misalnya kayak pakaian-pakaian yang sedang kita pakai. Contohnya misalnya gua lepas nih, lepas tinggot. Nanti dia bakal lepas juga. Nah, contohnya gue mau pakai kepala ini guys, kepala dinosaurus. Nah, nanti dia ngikutin juga teman-teman. Jadi dia itu kegunaannya ya gini guys ya, nih sama kayak yang tadi, tapi bedanya ya ini guys, apa namanya, ngikutin apa ya, pakaian-pakaian kita lah seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkannya juga cukup gampang teman-teman ya. Kalian harus level 50 yang pasti, harus level 50 teman-teman. Nah, terus akun kalian teman-teman, harus akun kalian tuh kalau tadi kan 1 tahun tuh, kalau misalnya minimal dibuatnya kan 1 tahun. Kalau ini Miniu itu kalian harus dibuat akun kalian tuh selama 2 tahun teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah level 50 terus kalian udah akun kalian udah apa, udah lewat dari 2 tahun nih masa dibuatnya. Nah, itu nanti kalian bakal dapat langsung Miniu ini teman-teman ya, Miniu nih. Lumayan keren sih guys ini ya. Tapi ini juga guys ya, tapi untuk Miniu ini tidak bisa dijual belikan guys ya, tidak bisa di trade teman-teman, alias nggak bisa di trade ya teman-teman ya gitu ya. Nggak bisa di drop juga teman-teman ya, cuma bisa di trade teman-teman seperti itu ya nih. Ini efeknya cukup keren juga teman-teman ya nih. Nih, ini dia ngikutin pergerakan kita juga, dia ngikutin kita teman-teman. Nah, ini ya. Bentuknya cuma lumayan keren sih ini menurut gua teman-teman ya. Dan ya, semoga kalian ini guys kalau misalnya kalian udah 2 tahun ya terus belum level 50, leveling dulu sampai 50 biar kalian bisa dapat Miniu secara gratis guys ya. Karena ini itemnya cukup bagus sih menurut gua teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke barang yang ketiga. Let's go. Oke teman-teman, untuk barang yang selanjutnya adalah burung-burungan ini guys ya nih. Nah, namanya itu Partyful teman-teman. Nah, untuk ini dia itu akun kalian itu harus level 50 juga sama kayak tadi teman-teman ya. Nah, dan kalau misalnya kalian belum tahu, akun kalian itu harus dibuat selama 3 tahun teman-teman ya. Kalian tinggal kalian aja 365 dikali 3 berapa teman-teman, harus 3 tahun. Nah, kalian tinggal kalian sendiri nanti kalian harus berapa hari ya itu teman-teman. Nah, kalau yang ini juga teman-teman ya, total time played kalian teman-teman. Jadi kalian tuh harus main Grotopia teman-teman selama 300 jam minimal guys ya. Minimal 300 jam dulu guys ya nih. Nanti di sebelah kanan, sebelah kirinya nih ada nih guys ya. Di sebelah kiri akun kalian dibuat ini teman-teman ya, tanggal berapa itu udah berapa hari, nanti kalian bisa lihat tuh total time played teman-teman itu udah berapa jam tuh teman-teman ya. Minimal 300 jam baru kalian bisa dapat ini guys ya nih. Kalau yang tadi mini Grotopian sama Miniu mungkin tidak ada ini guys ya batasan kayak main berapa jam dulu. Kalau ini harus 300 jam dulu guys minimal ya baru dapat teman-teman gitu. Jadi ini mungkin ya tahap lanjutan lagi tuh guys ya istilahnya nih. Nah, untuk ini sendiri efeknya juga tidak ada teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri sini tidak ada efeknya teman-teman ya. Nah, paling ini cuma biar keren-kerenan dong teman-teman, tapi ini menurut gua yang paling kurang bagus sih guys ya. Nah, untuk ini sendiri ini bisa dijual teman-teman, tapi dijual itu harus pakai ya apa tuh guys, namanya pet battle cats itu guys ya, yang kayak yang battle itu lagi siapa, pasti kalian tahu lah pet battle itu ya. Nah, kayak harus dijual pakai itu teman-teman. Nah, oke, kita langsung lanjut lagi ke barang yang selanjutnya teman-teman ya, let's go. Oke teman-teman, untuk barang yang selanjutnya adalah floating speaker ya kalau misalnya namanya. Nah, nih floating speaker teman-teman. Nah, untuk ini sendiri teman-teman ya. Nah, ini sama kayak tadi teman-teman. Nah, tapi bedanya teman-teman kalian harus level 50 juga tadi sama. Nah, yang beda itu dari sini guys ya nih. Kalian itu harus akun kalian tuh harus dibuat selama 5 tahun guys ya. 5 tahun nih. Jadi kalian tuh akun kalian tuh harus dibuat atau berumur 5 tahun lah gitu guys ya. Bilangnya gitulah. Akun kalian itu harus berumur 5 tahun. Kalian tinggal kalian aja
5 kali 365 teman-teman kalian tinggal. Jadi kan karena ini pakai hari teman-teman gitu ya, tinggal kalian kalian aja. Harus minimal 5 tahun dan ada total template-nya juga guys ya nih. Di sebelah kiri nih ya ada total template-nya teman-teman, alias udah main harus main berapa jam lah gitu guys ya. Istilah harus main berapa jam. Nah, untuk dapetin floating speaker ini kalian harus mendapatkan harus bermain selama 500 jam teman-teman ya. Minimal 500 jam teman-teman gitu. Nah, untuk speaker ini sendiri dia punya efek double jump teman-teman ya. Nih, ini gua enggak pakai. Ini itu dia kayak wing gitu teman-teman nih, kayak wing ya. Nih, jadi bisa double jump nih ya, nih. Selain itu teman-teman ya, ini dia juga punya efek-efek kayak musik-musik keluar gitu teman-teman nih, aura-aura musik-musik put kuning-kuning gitu guys ya, kalian bisa lihat nih. Menurut gue ini salah satu item yang gratisan yang paling kece menurut gua guys ya nih. Dan juga ada efek yang penting banget teman-teman, yang paling keren menurut gua teman-teman ya nih. Kalian bisa lihat sendiri, gua slash dance teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri, dan ini ada musiknya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi itu adalah floating speaker yang menurut gue paling bagus teman-teman. Dan untuk yang terakhir kali ya teman-teman, untuk yang terakhir, barang yang terakhir teman-teman adalah superstar set semuanya nih. Superstar ini guys ya, ini adalah barang yang paling sering ditanyakan di TikTok, di YouTube, semua di komennya guys ya. Nah, ini guys ya nih, gimana cara dapetinnya bang? Oke nih, cara dapetin itu gampang banget teman-teman ya. Nggak gampang banget sih sebenarnya, agak susah teman-teman ya nih. Minimal level 50 teman-teman ya, minimal level 50. Habis itu kalian akun kalian harus berumur 6 tahun teman-teman, harus berumur 6 tahun. Habis itu kalian itu juga harus ini guys ya nih, minimal main selama 600 jam guys ya, harus 600 jam teman-teman. Jadi kalian harus ya, kalau tadi 500 jam harus 600 jam kalau yang ini guys ya. Dan untuk item ini tidak bisa di trade teman-teman ya. Nah, untuk yang tadi floating speaker juga tidak bisa di trade teman-teman. Nah, untuk efek kacamata sendiri apa sih guys ya? Untuk kacamata kacamatanya ini sendiri efeknya itu ya gini dong guys, biarkan ya nih. Jadi kayak ada efek-efek potretan-potretan gitu lah guys ya. Nah kayak gini guys, menurut gue ini adalah salah satu item yang kece juga guys ya. Selain floating speaker tadi, ini juga bagus banget teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Tadi adalah 5 item yang gratis yang bisa kalian dapatkan dengan cara bermain Grotopia dong teman-teman gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Tadi gue udah kasih tau kalian 5 barang yang bagus dan ya gratis teman-teman ya. Kalian tinggal main Grotopia aja teman-teman, tinggal lama-lamain main Grotopia, nanti kalian bisa dapet teman-teman ya. Nah, jadi ya cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video gue ini, dan juga semoga kalian terjawab ya teman-teman ya, komen-komen kalian yang nanyain bang gimana cara dapetin kacamata bang. Nah, itu paling banyak ditanyain guys ya. Nah, itu udah gue jawab juga, minimal 6 tahun guys ya akun kalian dibuat, terus harus main 600 jam juga teman-teman. Oke, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di next video. See you guys on the next video. Bye-bye.